terinfeksi dengan nilai pengemasan yang meninggal. Iya. Pak, tadi kegiatannya apa, Pak? Hari ini di Pendopo Rumah Dinas Bupati, pemerintah daerah menyelenggarakan kegiatan tasyakuran pamitan haji Kabupaten Sragen. Pesan-pesan kepada para jamaah, tentu yang utama adalah menjaga kesehatan karena saat ini masih masa pandemi. Kemudian yang kedua adalah doa dan harapan semuanya agar calon jamaah haji Kabupaten Sragen sehat walafiat, dapat melaksanakan semua ibadah haji dengan tertib, lancar, selamat, dan tidak ada gangguan yang berarti. Kalau informasi yang beredar, ibu di Arab Saudi katanya ini sudah tinggi. Iya, di Arab Saudi saat ini cukup tinggi, 40 sampai dengan 50 derajat Celcius. Ya. Antisipasinya apa? Antisipasinya bagi calon jamaah haji sejak di bimbingan manasik haji tingkat kecamatan maupun di bimbingan manasik haji tingkat kabupaten itu selalu diberikan wawasan bagaimana agar para calon jamaah haji ini bisa menjaga kesehatannya, terutama menyikapi terik ya, panasnya cuaca yang ada di sana itu, kaitannya dengan kecukupan minum agar tidak dehidrasi. Bahkan terkait dengan penyediaan makan dan minum oleh nomor itu, kalau sekarang namanya syarikat ya, kalau dulu kan muasasah syarikat, bagi calon jamaah haji itu sudah mulai dari cukup. Mungkin bisa sampaikan data Pak, berapa nanti yang untuk calon jamaah haji Sragen yang insya Allah berangkat di tahun ini ada 556 calon jamaah haji yang terbagi di 3 kloter. Kloter 14, 15, dan 16, dan mereka akan berangkat pada tanggal 12 dan 14 Juni 2022. Dari yang gabung dengan untuk kloter 14 itu gabung dengan Klaten. Kemudian kloter 15 itu seluruhnya jamaah dari Sragen, dan kloter 16 itu gabung dengan Kota Semarang. Ji, kalau nunsewu karena pemerintah Arab Saudi kan menetapkan persyaratan berkaitan, satu itu berkaitan dengan batasan umur. Calon jamaah haji Arab Saudi menetapkan batasan umurnya itu di bawah umur 65 tahun. Itu satu. Kemudian yang kedua, calon jamaah haji itu sudah vaksin COVID-19 lengkap. Kemudian yang ketiga, hasil swab PCR-nya itu negatif. Jadi tiga syarat itu yang diterapkan oleh Arab Saudi. Sehingga dari syarat itu, ya, alhamdulillah, 556 jamaah haji Sragen bisa diagendai, bisa direncanakan untuk melaksanakan itu. Pak, tapi persyaratan maksimal 65 tahun ini kan hanya berlaku selama masa pandemi ya, Pak. Harapannya begitu. Dan ya, nanti kalau tahun depan terus, untuk tahun depan tentu kita berharap dan berdoa semoga sudah normal kembali. Nanti kalau sudah normal yang tua-tua pun bisa, Pak. Kalau sudah normal tentu bisa. Jadi kita berharap semoga tahun depan itu sudah normal. Jadi berkaitan dengan ketentuan tahun depan ya, kita menunggu ketentuan yang akan ditetapkan oleh Arab Saudi. Bagaimana nanti Arab Saudi menentukan berkaitan dengan penyelenggaraan haji itu di tahun 2023. Tapi tentu harapan kita semua tahun depan itu normal. Bahan data dari yang kemarin Bapak kirim itu enggak? Loh, saya bukan ada yang wafat satu. Jadi pertama itu 557. Kemudian ada wafat satu, jadi sekarang 556. Baru saja meninggalnya, Pak. Kita terima laporannya kemarin. Karena nusewu, kalau kami kan berdasar pada data real surat keterangan kematian, yang itu kan sebagai bukti valid.